Okay guys, sekarang korang nampak sendiri aku tak ada dekat studio Wiser. Sekarang ni aku dekat bilik aku. Macam korang tahu sekarang ni kita tengah lockdown, tak boleh nak pergi office semua. So, untuk sementara waktu ni lah, aku akan shoot video semuanya dekat bilik aku sahaja. Untuk video kali ni, aku akan listkan 5 smartphone terbaik bawah RM1,000. Di antara yang terbaik gila dari segi spesifikasi dengan harga dia. So, yang kita buang masa, jom kita mulakan. Let's go! Okay, untuk kedudukan nombor 5 ni adalah Realme 8 5G dengan harga RM899. Macam korang tahu, phone ni baru keluar je. So memang antara terbaik lah sekarang ni kan. First sekali, harga dia pun terbaik juga, RM899. Lepas tu dia ada 5G. So kalau korang nak beli phone yang agak future proof untuk 5G, ni antara yang korang boleh dapatkan lah. Dari segi spesifikasi, ia datang dengan chipset dari MediaTek, iaitu MediaTek Dimensity 700, lepas tu datang dengan 8GB RAM dengan 128GB storan. Untuk bateri, ia hadir dengan bateri berkapasiti 5000mAh dengan fast charging 18W. Mungkin charging ni agak slow sikit tapi aku rasa okey lah tu kan. Lepas tu untuk screen ni pula, ia menggunakan screen IPS LCD dengan 90Hz refresh rate dan menggunakan resolusi 1080p. Untuk kamera pula, dia ada 3 tetapan kamera, iaitu 48MP kamera utama, 2MP depth sensor dan 2MP macro. Yes, unfortunately phone ni tak ada ultra wide disebabkan dia orang nak tambah 5G kat smartphone ni. Jadi itulah apa yang korang kena ambil lah, disebabkan dia tak ada ultra wide, dia ada 5G. So dia macam kompromi kan lah untuk korang semua. Untuk harga dia, korang boleh dapatkan dengan harga RM899. Jadi ini adalah untuk tempat yang kelima. Jom kita pergi seterusnya pula. Okay, untuk tempat yang keempat pula adalah Realme Narzo 30. Macam korang tahu, aku baru je review smartphone ni. Aku boleh kata korang semua, dia antara yang terbaik lah dari segi harga dia, iaitu RM799. Dengan harga RM799 ni, korang akan dapat lah dari segi spesifikasi, iaitu MediaTek Helio G95 yang memang Realme suka recycle, tapi chipset ni sebenarnya powerful juga. Lepas tu, ia datang dengan 6GB RAM dengan 128GB storan. Untuk bateri, ia datang dengan bateri berkapasiti 5000mAh dengan charger 30W dalam kotak. Jadi charge ni memang lebih pantas lah berbanding dengan Realme 8 5G tadi tu. Untuk screen pula, ia menggunakan screen IPS LCD dengan 90Hz refresh rate dan menggunakan resolusi 1080p. Unfortunately, smartphone ni tak ada 5G macam Realme 8 5G tadi. Tapi bagi aku, tak ada 5G bukan benda yang bagi aku deal breaker lah untuk sebuah smartphone pada tahun 2021 ni. Untuk kamera lah, ia mempunyai tetapan kamera yang hampir sama seperti Realme 8 5G, iaitu 48MP kamera utama, 2MP depth sensor dan 2MP macro. Untuk harga, korang boleh dapatkan Realme Narzo 30 ni dengan harga RM799. Jadi itu untuk tempat keempat. Seterusnya pula, okay, untuk tempat ketiga ni aku letak 3 smartphone terus sebab dia lebih mudah. Disebabkan 3 smartphone ni sebenarnya lebih kurang je, iaitu Redmi Note 10, Redmi Note 10S dan Redmi Note 10 5G. Tiga-tiga smartphone ni harga dekat-dekat dan korang boleh pilih lah mana korang prefer lagi. Okay, dari segi spesifikasi, kita mula dengan Redmi Note 10 dulu lah. Untuk chipset dia, ia menggunakan Snapdragon 678. Lepas tu untuk varian, dia ada dua varian, iaitu 464, 6128. Jadi kat sini korang boleh pilih lah antara dua varian ni, harga berbeza lah kan. Lepas tu untuk bateri, datang dengan bateri 5000mAh dengan 33W charger. Jadi charging ni pun pantas juga. Lepas tu, dia menggunakan pedal AMOLED. Mantap kan. AMOLED memang aku suka. Tapi 60Hz je lah. Jadi korang-korang kompromi lah kan. Setengah phone ada 90Hz tapi IPS. Yang ni 60Hz dengan AMOLED. So, yang tu korang prefer sendirilah. Macam aku sendiri, aku lagi prefer AMOLED lah berbanding IPS yang lebih tinggi dia punya refresh rate. Lagi tu, dia tak ada 5G. Tak lah, kalau korang nak 5G, korang ambil Redmi Note 10 5G lah. Untuk kamera, dia ada 4 tetapan kamera, iaitu 48MP kamera utama, 8MP ultrawide, 2MP depth sensor dan macro. Kalau untuk harga, korang boleh dapatkan dengan harga RM699 untuk versi 4GB RAM dengan 64GB storan dan RM799 untuk varian 6GB RAM dengan 128GB storan. Jadi macam aku sendiri, aku lebih prefer korang ambil yang 6128 lah sebab RAM lagi besar dan storage lagi besar sebab korang pakai lama kan. Untuk Redmi Note 10S pula, dari segi spesifikasi dia, ia datang dengan MediaTek Helio G95 yang sama seperti Realme Narzo 30 tu. Lepas tu untuk RAM pula, ia ada satu varian, iaitu 8GB RAM dengan 128GB storan. Lepas tu untuk bateri, ia menggunakan bateri berkapasiti 5000mAh dengan 33W charger dalam kotak. Lepas tu,
Dia menggunakan skrin AMOLED dengan 60Hz juga. Dia lebih kurang sahaja seperti Redmi Note 10. Dan sama kat cerita dekat sini, tak ada 5G juga. Untuk kamera, dia ada 4 letupan kamera, iaitu 64MP kamera utama, 8MP ultrawide, 2MP macro dan depth sensor. Untuk harga, korang boleh dapatkan Redmi Note 10S ni dengan harga RM899 untuk varian 8GB RAM dengan 128GB storan. Dia hanya satu varian saja, dan overall untuk Redmi Note 10S ni, dia macam upgrade sedikit lah berbanding dengan base variant Redmi Note 10 tu. Okay, untuk Redmi Note 10 5G pula, dia menggunakan MediaTek Dimensity 700. Untuk RAM pula, ia datang dengan 8GB RAM dengan 128GB storan. Bateri berkapasiti 5000mAh dengan 18W charger, yang bagi aku agak pelik juga sebab keseluruhan Redmi Note 10 series semua pakai 30W charger, tapi unfortunately ini hanya 18W saja. Mungkin orang nak cut cost lah untuk 5G ni kan. Macam cakap pasal 5G, phone ni ada 5G lah cerita dia kan. Lepas tu untuk screen pula, ia menggunakan screen IPS LCD dengan 90Hz. Macam aku cerita juga tadi, untuk dapatkan 5G, dia orang kena sacrifice lah AMOLED tu untuk IPS LCD. Tapi untuk kompromi kan, AMOLED tu dia bagilah kita 90Hz. So macam dia buang ni, dia bagi lebih sikit lah, macam refresh lebih tinggi kan. Untuk kamera, dia ada 3 tetapan kamera, iaitu 48MP kamera utama, 2MP macro dan depth sensor. Untuk harga, korang boleh dapatkan dia dengan harga RM799, yang sama seperti base Redmi Note 10. Tapi aku rasa dia lagi bala lah sebab dia ada 8GB RAM dengan 128GB storan dengan harga RM799. So tu ikut korang lah, korang nak mana kan. Nak phone lagi powerful sikit tapi screen barai sikit, ataupun korang nak phone yang kurang powerful tapi screen mantap lah macam AMOLED dekat Redmi Note 10 tu. So tu pilihan korang sendiri. So tu untuk tempat ketiga. Jom kita pergi seterusnya pula. Okay, untuk tempat kedua, tempat pertama ni sebenarnya aku agak confused juga nak letak mana. Tapi in the end, aku letaklah phone ni tempat kedua, iaitu Poco X3 Pro. Yes, aku tahu korang boleh kata, wah, tapi X3 Pro ni chipset dia padu kan, Snapdragon 860 semua kan. Yes, aku tahu chipset dia, tapi setakat chipset saja tak boleh juga. Kena tengok display, lepas tu kamera dan lain-lain lagi kan. So overall bagi aku, aku lagi prefer lah nombor 1 berbanding dengan nombor 2 ni. Tak bermakna nombor 1 ni lagi superior lah berbanding dengan nombor 2 ni. Ni sebenarnya lebih kepada preference aku. Korang boleh buat pilihan sendiri. So untuk tempat kedua ni, macam Poco X3 Pro ni, macam dari segi spesifikasi dia, ia datang dengan chipset Snapdragon 860 yang overall memang powerful. Dia adalah sebuah chip flagship. So kalau korang nak main game tu, memang ni memang terbaik lah. Harga pun bawah 1000 kan. Untuk varian yang bawah 1000 ni, dia datang dengan 6GB RAM dengan 128GB storan. Lepas tu bateri pun besar 5160mAh dengan 33W charger dalam kotak. Untuk screen, yang menggunakan IPS LCD dengan 120Hz. Yes, IPS LCD ni aku tak beberapa minat sangat, sebab tu lah aku letak smartphone ni dekat nombor 2. Kalau dia pakai AMOLED, aku letak nombor 1 kan. Walaupun phone ni adalah phone flagship, malang sekali dia tak ada 5G. So kalau korang nak pakai feature proof, aku suggest korang cari phone lain lah kalau untuk 5G tu. Untuk kamera, dia ada 4 tetapan kamera, iaitu 48MP kamera utama, 8MP ultrawide, 2MP depth sensor dan macro. Untuk harga, ni adalah varian paling rendah untuk Poco X3 Pro ni, iaitu RM999. Korang dah save RM1 lah, bawah 1000 kan. Tapi kalau korang nak varian lagi tinggi, 8GB RAM, 256GB storan, korang boleh dapatkannya dengan harga yang lebih tinggi, tapi atas daripada 1000 lah. So tu pilihan korang sendiri lah. Okey, untuk tempat yang pertama, dendang. Okey, untuk tempat yang pertama, kita drum sikit. Redmi Note 10 Pro. Aku rasa yang ni paling obvious lah. Aku rasa semua orang dah tahu kan. Obviously lah Redmi Note 10 Pro. Tengok spek dia pun dah padu dah kan. So untuk varian yang aku bagi ni adalah harga RM999. Sama lah macam cakap ni, korang dah save RM1 kan, bawah 1000. So dari segi spesifikasi dia, memang mantap lah. First, dia menggunakan chipset dari Snapdragon, iaitu Snapdragon 732G, iaitu chipset mid-range. Wah, mungkin sekorang semua rasa macam macam kurang sikit, tapi bagi aku dah cukup memadai lah untuk aku. Untuk RAM, dia mempunyai 6GB RAM dengan 128GB storan. Bateri sebesar 5020mAh dengan 33W charger dalam kotak. Dan yang paling aku suka sekali lah pasal smartphone ni, ia ada screen AMOLED dengan 120Hz refresh rate. Fuh! Mantap bye. Tapi malang sekali dia tak ada sokongan untuk 5G lah. Kemungkinan nanti ada Redmi Note 10 Pro 5G. Tapi aku dengar phone ni macam downgrade sikit dari segi screen, dia pakai IPS LCD. Tapi tu rumor sajalah, kita kena tengok sendiri nantilah macam mana kan. Untuk kamera, dia ada 4 tetapan kamera, iaitu kamera utama dia 108MP. Mantap 108 tu. Lepas tu 8MP ultrawide, 2MP depth sensor dan macro. Untuk harga,
Ni adalah base variant dia 6GB. Korang hanya boleh dapatkan dia dengan harga RM999. Jadi overall tu memang sangat berbaloi lah dari segi apa yang korang dapat ni. Jadi itulah dia, semua smartphone yang terbaik bawah RM1000. Adakah aku ada tertinggal mana smartphone? Korang boleh tulis kat comment section kat bawah. Dan itu sahaja dari aku, Imran. Jangan lupa tekan subscribe button, tekan loceng. Lepas tu korang boleh tekan like button tu. Kalau korang tekan like, korang boleh bantulah channel Wiser ni membesar lebih lagi kan. Takkanlah korang tak nak tengok kan channel dekat Malaysia tag reviewer ni kan, 1 million subscriber kan. Let's go lah guys, tekan like button, kita boleh grow sama-sama. Let's go. Assalamualaikum. Bye. Ha, macam mana? Video okey tak? Kalau okey korang kena subscribe lah. Lepas tu jangan lupa like video ni eh. Like.